kalian berada. Salam sehat, salam semangat, salam sukses untuk kalian semua. Kembali lagi dengan podcast Tikas Raja Besi seri ketiga. Penasaran ya nih hari ini siapa bintang tamu kita ya? Pastinya tidak asing lagi, apalagi untuk Sobat Raja Besi di sini. Penasaran gak kira-kira siapa bintang tamu kita? Cek, hai hai hai! Kita sapa dulu ya. Ini ada tiga bintang tamu kita yang sangat superstar. Bisa aja ini. Kalau melihat dari segi usia kayaknya sama ya. Usia ya. Tapi nyatanya mereka ini adalah alumni dari Tikas Raja Besi Bojonegoro. Nah, ini ada siapa? Boleh diperkenalkan diri. Di sebelah saya ada siapa? Halo, nama saya Kristiani Sabila. Saya alumni 2019. Mungkin prodinya bisa disebutkan. Oh iya, ya? Saya dari prodi D3 keperawatan. Oke, yang paling ganteng di sini ada siapa ini? Hai, nama saya Rian Kurniawan. Saya alumni 2019 dari prodi keperawatan. Ya, biasanya nama bekennya dipanggil Oi Oi. Jadi yang ganteng ini ada nama alias. Dikenal dengan nama Oi Oi. Kalau Sen Rian gitu enggak ada ya. Yang satu lagi, saya di sini mungkin yang tertua ya. Berarti nggak kelihatan kelihatannya. Kalau saya yang anak muda atau mereka yang baru? Sebenarnya kalau yang tertua itu saya. Oke. Jadi saya dari D3 kebidanan dulunya, alumni tahun 2016. Boleh sebutkan namanya dulu kak? Namanya Santi Mei Wahyuni, biasanya dipanggilnya Santi aja, nggak punya nama alias. Hari ini kita akan podcast bincang santai saja ya, karena dengan alumni, jadi tema kita hari ini adalah menggali pengalaman mereka setelah lulus dari Tikas Raja Besi ini, ngapain aja gitu ya kira-kira. Boleh nanti langsung menceritakan segala pengalamannya sambil nanti kita berbagi tips trik, sambil kita berbagi pengalaman, cerita, suka duka selama menjalani proses sebagai perawat dan bidan masa kini, betul ya? Betul. Kenapa saya bilang perawat dan bidan masa kini? Karena kalau dilihat dari usianya, mereka masih muda ya. Oke. Okay. Oh ya, untuk lanjut, sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Tikas Raja Besi Bojonegoro. Jangan lupa ya, ada di bawah ini nanti ya. Oke. Okay. Ini ada Oi Oi, ada Santi, ada Bella. Biasanya kalau saya jadi ketemu mahasiswa-mahasiswa atau ketemu anak muda, biasanya kita panggil dengan istilah kak. Seperti yang hari ini saya panggil istilah kak aja ya. Oke. Kak Oi, nah Kak Oi ini lulus tahun 2019, baru tahun kemarin ya kak ya. Oke, kalau Kak Oi ini lama nggak kira-kira sebelum setelah lulus sampai akhirnya dapat kerja itu? Cepat nunggu lama atau bagaimana ceritanya kak? Ya ceritanya sih alhamdulillah ya, cuma nunggu 1 bulan selesai sudah dah ditawarin kerja sini. Oh iya. Sekarang kerja di mana kak? Di klinik Asifa. Oh klinik Asifa juga. Kayaknya satu sama dengan agensi. Kak Santi ya? Oh agensi. Kalau kak Oi di bidang keperawatannya, yeah. Kalau saya di kebidanannya. Kayaknya manajer juga ya yeah. Sekarang? Iya, sistem manajemen juga. Nanti kalau ada adiknya yang lulus bisa ditarik ke sana ya. Yang penting kontak-kontak aja. Kalau Kak Bella di sini, sekarang kerja di? Kalau sekarang saya di ruang isolasi, tepatnya di RSUD Sosodoro. Jadi, wah, berarti yang ini ya, melayani kasus. Melawan COVID yang lagi viral itu. Tren hari ini ya. Oh ya, ingat-ingat tentang COVID-19, tetap saya ingatkan, selalu jaga kesehatan, jaga jarak, menggunakan masker, meskipun kita saat ini lagi podcast, kita tetap ada jaga jarak, kita tetap juga pakai masker, dan kita juga tetap selalu menggunakan hand sanitizer. Ya, ingat-ingat ya. Oke, jadi kalau dua orang bintang tamu kita ini bekerja di klinik, yang salah satunya adalah di rumah sakit. Jadi kalian bertiga ini, istilahnya, sahabat dengan COVID-19. Benar. Benar. Saat ini berhadapan langsung di tempatnya. Iya. Face to face. Bunda kelihatan virusnya, kita harus face to face. Pasti ada pengalaman selama berhadapan dengan pasien-pasien COVID-19, terutama yang mungkin di klinik ya. Kan banyak pasien datang
awal di klinik, baru nanti kalau sudah ada tanda gejala akan dirujuk ke rumah sakit. Mulai dari klinik dulu, boleh bercerita tentang pengalamannya. Karena kita termasuk fasilitas tingkat pertama ya di masyarakat, kita memang harus melakukan screening setiap ada pasien datang, apalagi yang ada tanda gejalanya. Mulai dari riwayat bepergian, terus keluhan-keluhannya, itu harus kita scoring. Nanti habis itu, kalau memang ada indikasi untuk COVID, ya kita rujuk untuk melakukan rapid test atau swab test. Itu langkah awal, langkah awalnya untuk mendeteksi. Mendeteksi dan screening ketika ada pasien datang ke klinik. Iya, benar. Oke, kalau Pak Oi, kira-kira pengalaman kalau ada pasien seperti itu, pastinya harus siap yang namanya APD ya. Ya, APD itu alat pelindung diri ya. Kira-kira di sana, di tempat Pak Oi bekerja, itu juga pasti tersedia itu ya? Tersedia sekali, juga harus juga memakai sarung tangan, terus pakai hazmat, sama face shield, sama masker juga. Pasti ya. Di klinik pun tetap menggunakan APD. Ya, tetap. Oke. Kalau di rumah sakit ini pasti hazmatnya lebih berkali-kali, berapa lapis. Ibaratnya sauna ya. Kayaknya harus pakai hazmat itu sekalian melakukan. Kalau Kabila kira-kira ada pengalaman pakai hazmat? Pengalaman pertama waktu adaptasi itu masih kayak pengen pingsan ya Bu, karena itu kan panas banget ya pakai hazmat kayak gitu. Tapi yang paling berisiko itu sebenarnya yang di klinik gitu. Karena di rumah sakit kan kita di ruang isolasi. Udah tahu tuh pasiennya tuh udah positif COVID gitu. Iya, gitu. Benar. Nah, kalau mereka itu masih ngadepin kosongan. Oh, iya. Kosongan 8 tahun doang. Kita nggak tahu dia memang iya positif apa enggak gitu. Resikonya lebih besar memang. Resikonya lebih besar di klinik. Tapi untungnya APD. Setidaknya kita sudah mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Kemudian ada tahapan screening tadi di awalnya. Bahkan mungkin juga penyesuaian lingkungan di klinik ya. Iya. Ada perubahan-perubahan. Ada perubahan untuk SOP penerimaan pasien juga berubah. Dulunya kan pasien masuk bisa aja langsung masuk. Sekarang harus tetap cuci tangan. Harus bermasker. Kemudian harus dicek suhunya ketika pertama kali masuk itu. Sudah pasti beda dari sebelum pandemi. Sama dengan pendidikan sebenarnya ya, sambil nyinggung ya. Pendidikan kita saja di Surabaya pun juga sudah mulai diterapkan protokol seperti itu. Jadi sama-sama kita tidak tahu jenis virusnya, tidak nampak, sehingga harus selalu protek baik diri kita sendiri maupun orang lain di sekitar kita. Terutama kalau di pelayanan ya pasti harus selalu protek terhadap pasien yang ditemui dan lingkungannya. Ada pengalaman lucu nggak selama ini menangani pasien COVID itu? Ada nggak yang mungkin ketika datang mungkin di klinik atau kalau di isolasi mungkin berada dalam kondisi yang mungkin menimbulkan gejala ya. Tapi kalau di klinik, misalkan si ibu-ibu datang tidak bawa masker, misalnya ada pasien yang ditanyain pakai masker, ternyata lucu, pakai maskernya itu nggak pas atau gimana? Kita ada pengalaman itu nggak? Mungkin ada ya, Dem. Salah yang menggunakan masker paling kebalik. Kebalik seringnya. Kan saya pakai masker beda itu kan ada kayak apa ini istilahnya? Kawat. Ini harus ditaruh di atas atau taruh di bawah? Atau di edukasi ya? Iya. Yang paling sering itu sebenarnya penggunaan masker itu harus kan menutupi area hidung dan mulut. Kebanyakan kalau pasiennya datang di klinik itu hidungnya tetap terbuka, mulutnya tertutup mulut aja. Iya. Nanti kalau sudah kita tanya gitu anamnesa kan, ibu tolong mohon maaf maskernya dinaikkan harus menutup hidung. Kalau beliaunya bicara lagi dibuka lagi bu. Katanya ngap. Gitu. Apalagi sekarang juga di beberapa daerah mungkin ya sudah mulai membiasakan era normal baru. Iya. Normalnya mungkin sering kita temui juga kadang ada yang tidak menggunakan masker, ada yang nongkrong-nongkrong atau tidak menggunakan masker. Mungkin dari Kak Bella punya pengalaman selama di ruang isolasi. Kalau kita dengar perawat kerjanya luar biasa selama di rumah sakit di ruang isolasi, kira-kira apa? Itu sih sekarang kalau masa sekarang tuh kayak kebalikannya gitu Bu. Kita kan dulu waktu awal-awal ada COVID tuh kita disanjung luar biasa ya, apalagi yang perawat di rumah sakit.
Nah sekarang itu kebalikannya, kita tuh kayak yang dipojokkan, dijatuhkan, diinjak-injak lagi gitu loh. Kembali ke masa yang dulu sebelum ada COVID gitu. Dan masyarakat tuh udah kayak gak peduli aja sama kesehatannya. Cukup gitu ya. Apalagi apa new normal ini udah amat lah, COVID ada udah gak ada. Padahal nyatanya di ruang isolasi itu penuh-penuh terus gitu loh. Sebenarnya masih banyak angka penderita atau terkonfirmasi COVID-19 kan ada yang kalau kita dengar istilah OTG dia orang tanpa gejala itu yang paling dan harus di istilahnya apa diwaspadai oleh semua orang karena kita tidak tahu bahwa virus itu ada di tubuh kita atau kita pembawa ataukah kita nanti akan dapat dari orang lain makanya tetap harus menggunakan masker wajib. Selain jadi perawat dan pastinya kan punya bukan lain kan ya, apalagi kalau saya lihat yang di sebelah saya ini, Sabella ini, kalau lihat IG ya, pasti lihat follower, followernya bisa sampai 1513 telegram, agak-agak juga di telegram ya ini, bisa jadi dibilang gitu tapi ya nggak terlalu famous juga. Tapi kalau dibandingkan dengan saya, tahu ya kan, itu 1513. Kira-kira kok bisa sampai ini banyaknya ini punya trik-trik gak sih? Iya, tuh awalnya tuh sebenarnya aku famous tuh dari SMA bu. Jadi kuliah itu udah followernya emang udah banyak tuh dari SMA itu aku bikin kayak meme-meme gitu loh, yang lucu-lucu gitu, ngikutin tren lah kayak gitu. Terus kayak ada make up kayak gitu kan soalnya hobi juga. Oh hobi ya. Kalau lihat di Instagramnya itu banyak sekali tutorial di siap make up. Terus yang lagi sekarang ngetren itu TikTok. Iya benar. Iya kayaknya juga TikTokers ya. Meskipun saya sebenarnya juga usia agak jauh dari mereka tapi lumayan lah nyambung ya. Ikuti galur gitu. Masih muda, masih oke. Kayak gitu, masih ada waktu ya meskipun kerja di pelayanan itu di rumah sakit masih ada waktu. Malah ada waktunya tuh waktu kerja sekarang, Beb. Karena dulu waktu kuliah kan ada tugas, terus belum lagi kalau pulang sore kan udah capek ya, udah males buka HP. Tapi sekarang kalau udah kerja ini malah ada waktu. Kalau si pagi kan sorenya bisa, kalau si siang paginya bisa. Apalagi kalau ada libur tuh dimanfaatkan sebaik-baiknya sih. Iya, gitu. Terus kemarin saya lihat juga di sosial viral yang apa itu satu apa itu yang bermake up terus berubah itu lati ya bisa gitu ya itu gimana caranya kok bisa sampai seperti itu mungkin nanti para pendengar atau sobat aja mesti kan ingin tahu gimana sih caranya ya kalau pengen tahu komen di bawah ya kalau banyak nanti aku bikinin deh oke ingat ya komen yang banyak, like yang banyak, terus nanti pertemuan berikutnya bisa tutorial ya, tutorial khusus dari selebgram kita, Sabella Mon. Selebgram andalan terakhir. Nah, entry sedikit aja, kira-kira gimana sih itu? Apa yang harus disiapkan atau perlu kostum dan sebagainya? Sebenarnya yang paling penting itu kesabaran sih, Bu. Karena itu kan ngeditnya tuh lama banget. Oh, jadi aku bikinnya pagi tuh. Selesainya tuh sore gitu, jadi harus sabar sih kalau bikin konten kayak gitu. Terus harus telaten. Yang penting harus apa ya? Iya, tayangnya juga cuma berapa detik gitu. Make up-nya berjam-jam. Iya, benar kan? Berjam-jam, tayangnya berapa detik. Tapi ada rasa puas kan setelah posting, kemudian ada yang komen, nge-like. Iya, puasnya tuh kalau udah diapresiasi sama banyak orang, kok bagus sih, gitu kok jadi cantik gitu. Ya itu jadi seneng gitu aja. Sebenarnya untuk semua perawat dan bidan pun, meskipun mereka bergelut dengan pasien ya hari-harinya, tapi mereka tetap bisa eksis ya. Harus eksis. Contoh ini, oi, tadi Sabella dengan salesman. Ya, kalau orang ini katanya lagi bisnis skin. Enggak. Terus terang nggak bisnis skin, kasih pingin coba-coba aja. Oke. Okay. Dari yang sebelumnya pernah pakai nggak tetap pakai lagi yang berikutnya yang baru gitu. Terus akhirnya meramu skincare sendiri atau gimana? Enggak. Atau sementara aku sebelumnya kontennya mah besar tapi pernah nggak pakai bahan-bahan alam gitu meracik sendiri gitu palingnya bengkolang aja diparut
Terus gitu diperes ya? Itunya pakai masker aja sih. Pakai masker. Itu pernah enggak diterapkan ke pasiennya gitu, Oi? Sebenarnya belum. Belum. Wah, ini harus diterapkan ini ke pasien sana. Kalau misalnya di klinik ada yang butuh perawatan kulit, bisa langsung hubungi Oi. Bahaya kalau belum uji labnya itu. Harus ada uji labnya dulu. Kalau Kak Safi ini lanjut ya. Iya, saya lanjut studi lagi ya. Studi lanjut untuk jenjang yang lebih tinggi, Pak. Iya, benar. Sudah semester berapa, Kak? Sudah semester akhir, kebetulan ini sudah menunggu jadwal sidang. Semoga lancar, mohon doanya ya. Nah, jadi selama proses kuliah, yang lanjutnya tetap bekerja, kan? Tetap bekerja. Nah, gimana cara membagi waktunya itu? Itu ya, pinter-pinternya membagi waktu sama harus sabar juga, yeah, sama kayak bikin konten. Fisik sama pikiran harus sama-sama kuat, harus balance kuatnya. Iya, soalnya kebetulan saya kuliahnya agak jauh. Di Kediri kan saya kuliahnya untuk studi lanjutnya. Kemudian untuk pembagian waktu kan juga agak susah. Saya rumah di Tuban. Kemudian kerja di Bojonegoro, kuliah lanjut di Kediri. Jadi, iya, antar kota. Tiga kota. Iya, benar. Ninja ya, ninja saya ini ya. Iya, ya, harus memang kuat fisik dan kuat ini sih, apa ya. Harus mau ada niat, kalau memang mau belajar lanjut, harus ada niat, beneran harus diselesaikan. Soalnya kalau enggak, ya patah di tengah jalan nanti. Udah capek, malas mikir gitu kan. Jadi harus kuat semuanya kalau memang pengen studi lanjut. Oke, buat ini tips dan trik yang luar biasa ya. Jadi selain bekerja, bisa sambil belajar, bisa sambil studi, bisa sambil menjalankan bisnis, bisa sambil menjalankan hobi, ya. Akhirnya menimbulkan kepuasan tersendiri. Gimana nanti beban kerja, akhirnya bisa terpikis ya, terpikis. Yang lelah sampai rumah, misalkan sudah menangani pasien COVID. Sampai rumah terapresiasi, usaha-usaha yang sampai hebat tidak sampai kerja. Oke, kira-kira selama proses kalian menjalani jadi perawat atau jadi bidan dan kemudian sambil menjalani ini ada rasa seneng ya pastinya. Bangga sih, bangga. Lebih ke bangga. Iya, bangga. Iya. Lebih ke bangga. Iya. Dan pastinya juga selain itu ada pemasukan-pemasukan lain pasti. Harus itu. Apalagi oh iya harus cukupi skincare. Apalagi kebutuhannya dia lebih banyak. Lebih banyak dia daripada kita. Iya, benar. Sehingga tetap harus kerja keras. Benar. Untuk agar apa tujuan yang kita inginkan itu bisa tercapai. Karena pemasukan memang harusnya itu nggak hanya satu sumber sih, Bu. Iya, nggak bisa kalau hanya satu sumber. Nanti kalau ada apa-apa dengan sumber yang satu itu bagaimana? Kan nggak bisa. Kita sebagai seorang wanita pun, iya, benar. Perempuan tetap juga harus memiliki kemandirian dalam hal apapun ya. Jadi, mohon maaf ya kalau minoritas. Maaf ya lagi. Tetap butuh kemandirian. Itu pandangan dari seorang perempuan. Jadi nilai plus juga. Oh iya, kalau jadi istri nanti loh kita kan pasti bisa membantu keluarga. Ada istri juga di sini. Bagi yang ingin tahu lebih banyak tentang mereka, boleh kontak saya. Akan saya salurkan. Jangan lupa di endorse nanti ya di CP. Terus selain itu ada kegiatan lain nggak? Selain menggeluti bidangnya sekarang, kerja lain atau apa itu mungkin tidak ya cukup. Sudah mungkin waktunya sudah mulai terminis dengan apa yang menjadi kebiasaan sekarang. Kira-kira ada ini nggak? Suka duka ya. Kemarin kan kalian setelah disikat saja bersih-bersih negara nih. Nah, kayak flashback. Tadi pas datang ke sini teringat sesuatu nggak tentang mungkin dulu. Aku dulu di Bojongsoana itu pernah sempat nangis atau betul aku sempat bertemu dengan seseorang yang dulunya dijam-jamkan atau mungkin ada rasa apa yang kalian rasakan ketika tadi setelah sekian lama mungkin tidak datang ke kita saja ada perubahan mungkin kalau perubahan sih mulai berubah
bentuk dari Akes ke stiker itu sudah dipasang. Kalau kalian dulu kan masih Akes saya waktu di sini. Terus ada perubahan apa gitu mungkin? Dulu pojok atau tulisan saya yang tersiramkan di dinding-dinding itu tidak pernah saya lihat fasilitas tidak pernah. Kita memang bisa baik-baik. Iya. Itu sih yang paling mungkin suasananya. Iya. Dulu kan kita kesini kan buat cari dosen, buat ngejar-ngejar dosen. Itu sekarang kita kesini tuh diundang gitu loh. Jadi kayak senang hati gitu loh. Inspirasi adik-adik juga biar lebih semangat kuliahnya. Kira-kira bolehlah ya sambil promosi. Kenapa sih awal dulu ingin kuliah di sini saja buat ini? Satu kalimat aja mungkin yang membuat kalian akhirnya memilih tiket saja bos. Kalau tiga kata boleh nggak? Oh boleh, silahkan. Tiga kata kalau digabung jadi satu kata. Oh iya. Kompeten, unggul, dan bermoral. Oh, sesuai dengan misinya sebenarnya. Jadi kalau bicara tiket saja bos, pasti yang terdekat dalam pikiran alumni itu pasti kompeten, unggul, dan bermoral. Benar sekali. Itu sedang cover semuanya. Kira-kira pernah nggak ketika pengalaman nih ya, cerita pengalaman ketika kalian merawat pasien, terus dia tanya, kuliah di mana gitu? Iya pasti. Kuliah di mana gitu? Jangan lupa ya dipromosikan. Iya tetap jangan. Sudah terpercaya pokok mana? Oh iya. Sudah berapa puluh tahun ini? Ini kemarin habis anniversary. Kita nanti 26 tahun. Wow. 26 lebih tua dari usia daripada usia kita. Iya betul. Oh iya. 26 tahun. Jadi alhamdulillah sih sejak eksis sampai sekarang misalkan kata kalian tadi ada perubahan dari atas menjadi sosial yang lebih banyak lagi variannya. Juga ada programnya udah banyak juga ya. Iya betul. Wah jadi saya yang dibawa. Gitu sih kalau kita tuh waktu di lapangan itu ya ketemu sama kakak tingkat itu kuliah di mana di Raja Kursi, oh di tingkatku kayak lebih akrab gitu loh, kayak cepet akrabnya. Apalagi kalau di rumah sakit ya umum itu kan aduh banyak banget mayoritas dari Raja Kursi semua dari sana. Wah jadi semua rumah sakit di Raja Negara gitu kayaknya kalian tidak akan menyesal ya kemarin kuliah di sini saja pasti kuliah basis di Kesaja Kusumusunegoro, insya Allah nanti akan bisa mengikuti jejak-jejak dari kakak-kakak di sini ya. Semangat, tetap semangat. Oke. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada mungkin masyarakat luas terkait dengan kondisi COVID-19 ini, karena kita juga sebagai tenaga kesehatan, ya kira-kira ada pesan-pesan saran yang mungkin bisa kalian sampaikan, mungkin bisa dari Santi, boleh silakan. Untuk ke masyarakat aja sih. Untuk ke masyarakat mungkin bisa untuk menyaring berita-berita hoax, mana yang benar, mana yang enggak. Iya. Sebenarnya tenaga kesehatan itu udah lelah ya. Sudah lelah, sudah capek. Kita juga punya orang yang disayang, keluarga sendiri yang apa? Kita harus lindungi kan? Sebenarnya kalau kita saling mengerti antara masyarakat, tenaga kesehatan, itu pasti nanti pandemi akan segera usai kok. Kalau kita kayak gini terus, ya kapan selesainya? Paling enggak, minimal menjalani protokol kesehatan aja lah. Mulai dari pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Udah itu aja untuk masyarakat saat ini. Kalau ada tambahan? Enggak, udah diambil sama Mbak. Udah direbut semuanya. Kalau untuk masyarakat itu sih jangan percaya COVID itu udah selesai, itu belum sama sekali. Di rumah sakit tuh masih banyak yang bahkan tenaga kesehatan juga banyak yang pertumbangan. Karena ya masyarakat yang bandel itu loh Bu F gitu. Jadi ya kasihan dong yang di rumah kayak gitu mau ditinggal. Jadi ya tetap APD itu tetap harus dipakai. Karena COVID ini nggak akan pernah selesai kalau kalian tetap bandel kayak gini. Kalau di pendidikan kan bisa ini ya Bu F ya, pakai Zoom, nggak tatap muka langsung, tapi kita yang di tenaga kesehatan yang di lapangan, itu harus bertatap langsung, harus ada tindakan langsung, kontak dengan fisik.
kalau di pendidikan kan masih ada jalan keluar lain gitu. Lewat dari mungkin kita nyuntik. Enggak bisa. Ini memang sekolah aja. Kita kan enggak bisa. Ditaruh di layar. Enggak bisa WFH kita soalnya. Bisa ya. Tapi mungkin nanti apa istilahnya? Pandemi ini pun juga sebenarnya tidak hanya membawa sisi negatif, tapi juga ada sisi positif bahwa di dalam masa pandemi seperti ini kalian-kalian juga masih tetap bisa berkarya. Kami juga tetap masih bisa berkarya seperti itu. Contoh misalkan sekarang kualitas dengan keluarga lebih intens ya, karena jarang keluar, kemudian jarang berpergian karena memang tempat-tempat rekreatif itu kan juga ditutup ya. Nah, jadi kualitasnya itu yang solid kita rasakan saat ini, dan karya-karya biasanya muncul ketika kita dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi tertekan, butuh inspirasi yang cukup ya. Makanya mungkin kalau lihat seperti Sabella di Instagram banyak sekali TikTok ya kan, konten-konten yang saat ini sangat-sangat kreatif. Itu mungkin juga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua, masyarakat semua. Jadi jangan takut dengan pandemi ini, kita bisa menghadapinya dengan tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, kemudian tetap berkarya, berinovasi, karena dengan karya dan inovasi itu apresiasi akan datang ke kita dan kita akan dihargai oleh orang lain. Betul nggak sih? Betul, benar sekali. Kok saya ya? Ekonomi pasti sedang melemah, tetapi kita ada karya itu jauh lebih terapresiasi ya. Sekarang kan juga kayak pendidikan juga tadi ada guru, padahal dulu kita nggak pernah loh tentang itu ya. Kalau kalian dulu pernah pasti akan tahu kalau telat udah suruh keluar. Kalau jam itu suruh keluar nggak boleh masuk gitu. Biasanya PP kuliah sendiri kemana-kemana itu sekarang udah enggak, kan konsulnya bisa lewat Zoom. Iya. Jadi semacam hemat di ongkos. Iya. Tenaganya sudah mulai ini safe sekarang. Gak jadi capek. Tadi kita sudah bahas tentang mungkin kesan dan kesan kalian ya, kenangan kalian selama di Stikas Saja Kursi Bujonegoro. Mungkin ada pengalaman yang sangat menarik mungkin, yang ketika kalian mengalami itu langsung teringat Stikas Saja Kursi Bujonegoro. Apa Oan? Kalau aku sih paling ya waktu kumpul-kumpul sama temen ya di gazebo di belakang, mesti bareng sama sendiri itu aku. Terus terdengar sayur-sayur pada keramaian pasti. Itu sangat kangen gitu sebenarnya, karena sekarang sudah tidak ada. Sama aku pun juga kangen gitu loh, ingin ngumpulin teman-teman kis kayak ingin susah banget ya. Udah kerja semua gitu, pengen reuni itu juga susah gitu. Berarti kalau sudah kerja semua sebenarnya setelah lulus itu sudah banyak yang langsung dapat pekerjaan ya. Wah, jangan lupa ya, jika saya cukup sih langsung cepat dapat kerja. Itu quote-nya hari ini. Itu tadi kalau tips dan triknya gimana biar cepat dapat kerja. Mungkin lebih ke relasi. Kita mulai dari kuliah itu harus pintar berrelasi, menjaga hubungan antara dosen, antar teman. Kita kan nggak tahu yang bawa rezeki buat kita dari mana. Seperti saya sendiri, dulu dari saya kuliah, saya memang udah dekat dengan direktur Raja Kursi sendiri, Bu Fitriatin Aziza. Kemudian lulus juga pasti langsung dapat kerja gitu, karena beliaunya kan juga sekarang punya klinik ya. Pasti ada rekomendasi, coba kamu ngelamar di sini, coba kamu ngelamar di sini, itu pasti ada informasi gitu. Berarti bangun relasi. Iya, bangun relasi. Ya. Kalau dari Sabella, kalau aku mungkin manfaatkan kesempatan
kesempatan yang ada semuanya. Karena dulu kan aku ikutnya seleksi yang di Dinkes itu ya, Bu. Itu aku kira kan banyak yang mau daftar dosennya, ya pasti banyak nih. Aku kayak undur-unduran gitu. Daftar gak daftar ya. Ternyata peminatnya tuh sedikit banget, malah kurang-kurang gitu. Tapi sekarang spekulasi ternyata ya. Spekulasinya tuh kayak gitu. Ternyata waktu masuk malah kurang tenaganya. Terus selain itu mungkin kan namanya job seeker ya. Jadi setelah lulus atau sebelum lulus sudah mulai langsung cari-cari tempat atau info terkait dengan bukaan peluang kerja gitu ya. Dan sekarang di sisi kerja pasti juga sudah ada pusat karir. Jadi nanti kedepannya semua lowongan pekerjaan tentang perawat, bidan, mungkin ada beberapa yang baru seperti farmasi, pelayanan darah itu nanti akan terintegrasi di situ sehingga nanti lulusan itu lebih cepat. Kita kan juga ada berbagai kerjasama seperti Kak Santi tadi sampaikan, ada relasi. Ya, biasanya relasi itu kan setiap saja besi butuh perawat, butuh bidan, butuh tenaga pelayanan darah untuk prodi teknologi bank darah, itu kita bisa berikan apa istilahnya rekomendasi. Jadi juga harusnya ada niat untuk segera dapat pekerjaan. Karena tapi entah nanti bisa mungkin sambil sharing. Ada yang sudah lulus kemudian ogah-ogahan untuk cari kerja. Sebenarnya kalau baru lulus itu kan kita masih nunggu UKOM. Kalau kebidanan keperawatan kan kita harus punya STR untuk bekerja di bidang kita masing-masing. Dulu saya sebelum kerja sebagai bidan itu sebelumnya bekerja di klinik kecantikan. Jadi saya lulus itu tanggal 29 September itu wisuda, tanggal 1 Oktober saya sudah kerja. Asal kita mau aja, kerjaan itu nggak ada kok yang nolak kita sebenarnya kalau kita memang berusaha. Pasti ada aja, nggak ada namanya nggak dapat pekerjaan itu nggak ada. Cuma orang malas aja yang nggak dapat pekerjaan. Iya, menurut saya seperti itu. Ya, karena ada ogah-ogahan. Iya, ogah-ogahan. Ini masa transisi dari lulus sampai kemudian akhirnya bekerja itu kan banyak sekali godaan dan malasnya. Tapi kalau kita tinggalkan malas itu, saya rasa peluang kerja itu pasti banyak. Apalagi ada masa jeda nunggu STR dulu, itu pasti bikin nanti makin malas setelahnya, makin malas cari kerja karena kita di kampus kan awalnya udah aktif. Nanti kalau kita udah break kan pasti nggak ada kerjaannya, Bu ya. Mungkin di rumah aja rebahan, aktivitasnya nggak ada kerjaan. Tapi kalau kita udah push kerja dari awal, nggak bakal berhenti kita. Saat ini juga di karena pandemi COVID-19 ini kebutuhan tenaga kesehatan seperti perawat juga meningkatnya ya. Dan saya rasa tidak usah takut karena melayani pasien dengan COVID-19 karena di setiap rumah sakit, di setiap klinik pasti sudah ada protokol, ada persiapan APD yang juga jaminan sebagai peningkatan kesehatan dari pelayan itu sendiri, yaitu perawat dan bidan. Terus itu yang gengsi itu loh. Harus aku kuliah kesehatan harus kerja di kesehatan. Itu biasanya tuh banyak yang gengsi gitu loh. Wah, nanti saya akan buka podcast di Kesehatan Tubuh khusus
tutorial make up dari Sabella dari kalau kita makan mungkin ya, dari bukalin belakang syaratnya harus banyak like dan banyak komen di komen aja nanti pengennya bikin podcast tentang apa lagi gitu. Jadi ada masukan buat stiker Raja Besinya. Jadi nanti ditulis di komennya ya, pengen apa. Jadi tidak mungkin tidak melulu tentang kesehatan, bisa tentang tadi tutorial make up, hijab, kemudian kuliner, skincare. Tapi alumni stiker Raja Besi Jenderal atau mahasiswa dari stiker Raja Besi Jenderal itu sangat beragam ya. Jadi mungkin nanti saya jadi ideal untuk podcast selanjutnya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya dan kalian bisa menjadi panutan inspirasi. Influencer Jawa Timur mungkin ya jelas tepatnya. Karena hidup itu harus selalu menginspirasi orang lain. Karena kita belajar dari orang lain dan kita juga harus memberikan manfaat untuk orang lain. Katanya hidup yang baik ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Untuk yang mungkin sedang asik lihat podcast kita hari ini, jangan lupa kita terapkan jaga jarak, pakai masker, pakai hand sanitizer. Kebetulan ini ada hand sanitizer dari Stiker Raja Besi Jenderal. Caranya gimana sih pakai? Sebenarnya mudah ya. Tinggal kita semprotkan, kemudian kita lakukan cuci tangan dengan 6 langkah ingat. Semester pertama kan ya? Cuci tangannya benar. Dan ini sudah terlindungi. Dan jangan lupa yang sering-sering terjadi adalah ketika kita sudah merasa tangan ini bersih, kita memegang area muka. Padahal itu yang sangat dihindari ya, yang selalu kita terjadinya. Ya, kalau sudah bersih maupun masih belum menggunakan sanitizer dan sabun atau air, usahakan jangan hindari memegang dari area muka. Dan tentunya ditunggu komen ya, komennya untuk kemajuan podcast kita selanjutnya dan seterusnya. Jangan lupa tetap like, subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi untuk tetap update tentang Stiker Raja Besi Jenderal. Jangan lupa share pokok Manster di mana? Facebook, IG Manster Kemudian selain YouTube channel, sebenarnya Stiker Raja Besi juga punya medsos yang lain. Jangan lupa Sobat Raja Besi follow Instagramnya yaitu Stiker_RajaBesi. Jangan lupa juga follow Facebooknya yaitu Stiker Raja Besi Jenderal. Untuk mengetahui info-info menarik tentang Stiker Raja Besi Jenderal, tentang kesehatan dan tentang lain-lainnya. Untuk anak-anak yang lulus SMA dan masih bingung kuliah, sebenarnya Stiker Raja Besi saya kasih bocoran masih buka pendaftaran gelombang ketiga. Masih ada kesempatan kalian untuk mengikuti jejak-jejak mereka menjadi tenaga kesehatan yang menginspirasi dan bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di streaming podcast lainnya. Ditunggu like, comment, dan subscribe-nya. Tetap salam sehat, salam semangat, salam sukses untuk kita semua. Terima kasih atas keramuhannya. Terima kasih sudah mengundang kami. Terima kasih. Nanti saya tunggu kehadiran podcast berikutnya. Viewersnya banyak aja. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu. Semoga tetap sukses, tetap menginspirasi, dan tetap jangan lupa dengan Stiker Raja Besi Jenderal ya. Kita coba bersama ya. Stiker Raja Besi Jenderal selalu di hati. Gitu ya. 1, 2, 3 Stiker Raja Besi Jenderal selalu di hati. Tetap sehat, semangat, dan sukses untuk kita semua. Saya akhiri podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.